Halo, selamat pagi. Ketemu dengan saya lagi, Dr. Andri, dokter optometri dari View Optical Clinic. Nah, di pagi yang cerah ini saya akan berbicara mengenai salah satu penyakit mata yang disebabkan oleh naiknya tekanan intraokular atau yang kita sebut sebagai glaukoma. Penyakit glaukoma adalah penyakit yang menyebabkan lapang pandang kita akan semakin menyempit. Dan untuk saat ini, pada tahapan awal, tidak ada keluhan sama sekali dari pasien atau penderita glaukoma. Penyakit glaukoma ini adalah yang menyebabkan kebutaan nomor 3 paling tinggi setelah kelainan refraksi dan katarak untuk di daerah Indonesia. Untuk saat ini penyakit glaukoma tidak dapat disembuhkan. Yang dapat kita lakukan adalah menjaga supaya tekanan intraokularnya tidak bertambah tinggi atau tidak bertambah parah dan juga menjaga supaya lapang pandangnya tidak tambah mengecil. Karena itulah pengecekan secara dini dan berkala adalah sangat penting. Oleh sebab itu segera hubungi klinik mata terdekat atau hubungi View Optical Clinic di nomor telepon 294-75974. Atau visit kita punya website view.co.id. Terima kasih. Salam.